Ya, hi lovely friends. Ini mungkin salah satu yang harus Anda tahu, bahwa di kawasan Tahura ya, di depannya itu sekarang ini sudah ada pasar buah. Jadi ini merupakan salah satu alternatif kepada teman-teman jika ingin berbelanja buah-buahan di Beras Tagi. Jadi sebelum kita memasuki kota Beras Tagi, di kawasan Tahura ya, di sini sudah terdapat sekarang pasar buah. Mereka menjual berbagai jenis buah-buahan. Banyak ya. Ada apa nih? Ada manggis. Ada terong Belanda, ada jeruk, ada pisang. Pisang kaki. Kesmak. Ya. Nah, ini ada juga ini apa-apa. Ini apa turang? Ini. Markis yang manis ya. Bukan yang asam kali itu ya. Nah, jadi coba kita lihat dulu ya. Jadi kawasan ini kupikir ada beberapa kilometer ini dan semuanya menjual buah-buahan. Wah, ini salah satu pilihan jika teman-teman datang berwisata ke Beras Tagi di Tanah Karo. Jadi buah-buahan ini secara umum ditanam di Tanah Karo ini. Wah, ini apokatnya besar-besar kali ya. Pokat apa ini? Pokat karo. Besar-besar kali. Sekali sekilo ya. 25. Oh. 25.000 sekilo. Tapi bagus. Wah. Ini ada juga pete. Banyak ya jenis daripada buah-buahannya, cukup banyak. Dan itu sampai ke sana, sampai ke ujung sana ya. Nah, kalau kita lihat sampai ke ujung sana, semuanya menjual buah-buahan hasil bumi daripada Karo. Oke, terima kasih. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holidays melaporkan dari daerah Tahura, Kabupaten Karo. Oke, di sini kita bertemu dua pedagang ya, pedagang yang ada di kawasan Tahura. Coba kami informasikan dulu sedikit tentang tempat ini, Turang. Apa yang dijual? Kapan ini apa dibukanya? Ini setahun. Udah hampir setahun ya. Ya. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif lah ya, kalau turis-turis ataupun pengunjung yang datang berbelanja buah-buahan ya. Iya. Singgah di sini, penjualnya ramah, barangnya segar-segar. Iya. Harga terjangkau. Harga terjangkau. Ya. Jangan dinaik-naikkan tinggi-tinggi. Enggak lah. Nah. Harga normal kok. Ya normal ya. Iya. Oke. Nanti kalau kita naikkan tinggi-tinggi enggak ada yang mau datang kan? Weh. Oh, jadi barangnya baru-baru. Barangnya baru ya. Oke. Tempatnya pun strategis. Parkir mudah ya. Parkir gampang. Oke. Tidak dipungut biaya apapun. Oke. Oh, enggak ada bayar parkir. Wih, bagus ya. Oke, teman-teman yang datang ke daerah Tahura, jangan lupa berbelanja buah-buahan di sini ya. Nanti ada juga di sini toko INL buah. Oke. Nah, teman kita. Oke. Terima kasih, Bujur. Selamat berbelanja di pasar buah di Tahura ya. Selamat menikmati liburannya di Tanah Karo dan di Sumatera Utara. Alhamdulillah.